Hati sejiwa. Sebanyak 42 rumah setinggan melibatkan kira-kira 200 penghuni di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu dirobohkan dalam satu operasi bersepadu yang dijalankan pagi tadi. Seramai 361 anggota pelbagai agensi penguatkuasaan termasuk polis Diraja Malaysia, PDRM, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK, Jabatan Air dan Sabah Electricity Sendirian Berhad, SESB, terlibat dalam operasi yang diketuai DBKK. Perkenaan. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Bon Hai, perobohan rumah haram itu dilakukan berikutan rumah yang dibina tidak mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan PBT selain aduan daripada penduduk setempat. Yang sebenarnya kami sudah kasih diorang notis, walhal mereka setuju mau dipindah, kita kasih sebulan lebih lah. Tapi nampaknya banyak juga masih belum sembulan lama. Yang terdiri dari 30 kru kapal Mega Bakti dan 12 kru kapal selam TLDM memulakan perjalanan ke Jinhia, Korea Selatan pagi tadi. Perjalanan menggunakan kapal Mega Bakti itu bagi menyertai exercise Pacific Ridge 2016 PR16 yang akan berlangsung pada 23 Mei hingga 3 Jun ini. Menurut Panglima Angkatan Kapal Selam TLDM, Laksamana Muda Dato' Abdul Rahman Haji Ayub, ini merupakan penglibatan pertama kapal penyelamat kapal selam negara atau Submarine Escape and Rescue Intervention SMERI dalam eksersis multinasional melibatkan negara-negara yang mengoperasikan kapal selam di Asia Pasifik. Sebelum ini kita hanya dijemput sebagai pemerhati saja. Jadi buat pertama kalinya kita turut serta dengan melibatkan aset kita sekali. Untuk latihan kali ini, Mega Bakti ditugaskan sebagai kapal, sebagai platform untuk menempatkan kapal penyelamat daripada tentera Amerika Syarikat. Dato' Abdul Rahman ditemui media selepas menyempurnakan upacara pelepasan tali kapal Mega Bakti bersama-sama pengarah urusan target media marine Sendirian Berhad, Dato' Sofiadin Jaafar di jeti operasi markas Angkatan Kapal Selam TLDM, MAKS, Teluk Sepanggar. Eksersis yang diadakan 3 tahun sekali ini bertujuan menguji kemampuan dan keberkesanan sistem mencari dan menyelamat kapal selam selain mengetengahkan teknologi dan konsep menyelamat terkini yang digunakan Amerika Syarikat, Korea Selatan, Singapura dan Jepun. Dato' Abdul Rahman berharap penglibatan dalam eksersis berskala besar itu juga akan memberi peluang kepada anak kapal terlibat menimba ilmu dan pengalaman dalam senario menyelamat yang lebih kompleks dan realistik. Penerima bantuan program Satu Azam berisiko disenarai hitam sekiranya didapati menjual alat dan perkakas yang diterima ataupun hilang minat meneruskan perusahaan mereka. Langkah itu bagi memastikan peserta yang dipilih melalui sistem e-kasih itu tidak mensia-siakan peluang yang disediakan kerajaan untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Merangkap Ahli Parlimen Beaufort, Dato' Haji Azizah Haji Muhammad Nun berkata, peserta Satu Azam seharusnya merasa bersyukur kerana terpilih menyertai program berkenaan. Ini kerana ramai lagi yang berminat namun tidak mendapat peluang sedemikian. Kita sebenarnya mahu melihat mereka ini, pertamanya memang ada kemauan sendirilah untuk berjaya. Ada kemauan sendiri untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Itu penting kerana apapun kerajaan buat untuk membantu, jika mereka sendiri tidak mau berubah, maka kita akan tidak berjaya. Oleh karena itulah kalau kita dapati ada di kalangan mereka ini yang sudah setuju menjualkah ataupun apa namanya ini, berhenti atau melakukan tidak ada sebab-sebab yang tertentu, maka sampai masa ketikanya kita kena blacklist mereka lah.
Dato' Aziza bercakap kepada media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan barangan program Satu Azam kepada 41 peserta Satu Azam bagi Parlimen Beaufort di Beaufort. Setakat ini, seramai 4 peserta dari Parlimen ini telah berjaya memasuki senarai Zero to Hero. Harapan adalah untuk meningkatkan angka tersebut dengan pelaksanaan pemantauan berkala ke atas mereka yang terlibat. Antara pakej yang ditawarkan melalui program tersebut ialah pakej Satu Azam Gunting Rambut, Satu Azam Burger, Satu Azam Jahitan dan Satu Azam Reflexology. Belum lagi ada anu lah, tapi mau ada rancang sikit penting lah sama anak-anak saya mau. Dari segi membantu adanya mesin yang untuk mengurut ni, jadi saya tambah bersyukur lah untuk mungkin memberi pendapatan lagi dari segi ekonomi saya lah. Sejak program Satu Azam dilaksanakan pada tahun 2010, statistik sehingga Disember 2015 menunjukkan seramai 190,799 peserta berjaya dalam bidang perniagaan yang diusahakan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini.